lagi di sini. Bahaya. Woi. Gua katakan pemerintah lah naik lagi lebih puluh-puluh. Lid corona, Darat ini. Empuk, dah gak ngapain puluh. Gujak aja, corona-corona nih. Kain corona ya. Rekai-rekai ini. Tidak kukir kain kami, milu nuci piring. Lagi kakin corona kaji, dah mula imtet. Kalau kami lu merusakmu, kami lu sanksi corona ena. Dia cek kami pelang ena, dah mula dah imtet. Corona, pinakit gundari, pinakit. Pasana musim Indonesia ini dah. Maka lah naik baci pulung-pulung ini dah. Ini rapat-rapat kok kuina kunul, rapat-rapat kok kuina kunul. Corona ini. Nanti corona bila kami biar, enggak ada kita biar hari. Karoma cak biar lah apa masalah biar nak tomat lah masalah biar. Nen bas tibia, bas koran beban. Oh, lele pernah pak rapat kuru, lari pulung-pulung mentera. Rapat ni, kusari, jadi kicat kedua. Ban jarak na, dua jam kalau jarak 2 meter ni ya. Bukan jarak ni kan mana nak? Ini anak sekolah ni. Engkau pakai libur kau kerina. Anak sekolah kau olah kena pinakit, lajar ke rumah ni. Gede kau kerina. Asyiklah rapat, masalah rapat hati kami, saya mula lagi. Kami lu urusinmu. Man-man kita kira rapat-rapat ni. Abang cik ni. Rapat cik ucu, malah si darat ni. Bat kaipan kami. Berarti tidak ada. Negeri, 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 negeri. Nampil, negeri. Lepang kali kerina sakit, kita kali ngomong berat. Nah, aku tak katakan ke sini, timai sekali. Ini kira nanti. Corona, itu lah dia tika yang pay nanti. Dilo, pay, dilo. Mula kali. Salah aku pun kira, di lubang kali. Timai, jadi aku nurang kenja anggap selepe, agak sepele kau kiri na. Aku kiri. Nenek mus kalian. Halo Mukira. Selamat siang Pak. Halo. Ada laki nak kira, kena kerana mekeng kiri na, geludung abis kau mekeng. Rekam kira. Okay kira, bye bye. Gaw, kakai. Polis kau kata kena gaji. Sudah terduai, mari min. Ulah kau siapa? Aku pun biarlah. Kau. Lah, bung wah, lah, bung wah. Hei, tengok pak, tengok. Tengok perkundulnya ini, tengok min. Ini semua ini. Tak biar dia corona kata ana. Semuanya rapat-rapat ya. Kamlah merana pak. Pergi kita ke ya. Mungkin di sana ada. Kilo nimbrai, bapam. Iya pak. Jadi selamat sore bapak-bapak dan anak-anak kami. Kami ini datang dari Polres Tanah Karo dari Satuan Binmas. Jadi tadi ada tadi kemari telepon bahwa katanya di warung ini kita banyak yang berkumpul-kumpul dan ternyata memang kami nampak seperti ini. Kita kan tahu kan apa sekarang yang terjadi di wilayah kita ini, penyakit corona. Dia bisa merenggut nyawa kita. Jadi bagaimana caranya? Kita tidak boleh berkumpul-kumpul seperti ini. Kalau kita berkumpul seperti ini, jaraknya
1 meter paling dekat supaya jangan terkena virus. Nah, jadi kalau duduk rapat nggak bisa pak? Nggak bisa anak muda, karena nanti virusnya sampai ke anak muda pun ada virusnya. Pelan-pelan anak muda. Jika berkeluaran rumah, masuk ke rumah, tolong diganti pakaiannya. Kemudian kepada orang tua kami juga perlu juga saya himbau di sini, menurut karena ada terbitan dari maklumat Kapolri, tidak ada melakukan kerumunan. Itu juga dengan yang bersifat yang rame-rame lah, yang rame-rame. Begitu juga dengan ada misalnya kegiatan pesta-pesta, ditunda dulu. Jadi begitu juga dengan perkedai kami. Mana nih perkedai kami? Salam Jojo Pak. Baik Pak, jadi saya himbau kembali kedatangan kami Babin Kaptimas Tanah Karo di tempat kedai Bapak ini. Artinya bagi para pengunjung, tetap Bapak himbau untuk mengatur jarak antara peminum ke peminum yang lain minimal 1 meter 80. Ya Pak. Jadi, untuk menghindari virus corona juga Pak. Ya Pak. Jadi Bapak pun juga misalnya nanti datang misalnya pengunjung kemari, artinya Bapak tetap himbau juga. Siap Pak. Dengan cara silakan kalau dibungkus, bila perlu dibungkus. Bila tidak terlalu penting kali, silakan makan dengan keluarga di rumah. Dalam hal ini Pak, bukan untuk melarang Bapak untuk membuka usaha Bapak di sini. Iya Pak. Yang artinya Bapak tetap bisa menerima atau pengunjung minum di sini dengan catatan yang tadi ingatkan supaya jarak demi jarak dihimbau kembali. Nah, mari kita bekerja sama-sama bekerja. Jadi untuk menjaga kesehatan kita semua, itulah cara-cara satunya untuk memutuskan virus, rantai virus corona ini Pak. Iya, Pak. Jadi kehadiran saya di sini itu saja tadi untuk himbauan sama Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pak Tregan, apakah di warung kita, kedai kita sudah ada cuci tangan? Cuci tangannya sudah disediakan Pak, itu di depan pintu masuk kedai kita ini. Ya, buat anak-anak kami yang ada di sini. Ini anak-anak kami semua masih sekolah apa tidak? Masih. Jadi dari sekolah ini kan diliburkan. Tujuannya diliburkan supaya apa? Belajar. Belajar di rumah. Kenapa sampai di kedai? Ya, kami minta supaya segera pulang ke rumah. Belajar di rumah seperti apa yang diarahkan sama bapak gurunya. Bisa ya? Ngomong kami, engkau di sini, kau tidak jawab, ikulah. Jangan, Pak. Jawab cilin di pantrang pencari nak. Jawab dulu. Terpilih mengkloki. Engkau ngurah apa bapa ini doi? Wui, dingkong. Ketan. Kami. Sering jawab tidak. Maknanya tadi bapak pun menyampaikannya ke keluarga kita, kepada masyarakat ini yang benar. Kena berangkat kari mulih, kena mulih ke rumah, belajar kena nak bapak ini, dia kan pak. Iya begitu. Iya. Ya, buat anak-anak kami sudah bisa pulang. Ya. Ini anak muda ini belajar di rumah ya. Ini bagaimana? Jadi begini anak muda. Alangkah baiknya apa yang kami himbau tadi dapat dituruti supaya kita sehat. Ya, corona berbahaya. Kami datang kemari ini adalah karena tulus ikhlas tugas kami. Sama-sama kita menghindar daripada corona supaya kita sehat, negara kita sehat, kami juga sehat, ya gitu kan. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita. Kami mau kembali ke Polres Tanah Karo. Oke. Salam jua-jua. Sikap Zainah, sikap ini keluar kalau tahu. Sekali nak selesai iya dengan terminum. Lewat cinta Ratnina. Janganlah selesai rumah terminum. Terima kasih. Dan kami kembali ya. Ya, bujur gitu Pak. Bujur.
Mari bersama bersinergi melawan virus corona. Di Bata, Simasu-masu kita kerina. Mejo-jua.